jadi ke anggota Raihan gitu ya. Kesyukuran kepada Allah, iaitu thank you Allah. Bismillah. Thank you, Allah.
Allah, thank you Allah, thank you Allah, thank you Allah. Alright, thank you, thank you, thank you, thank you. Dengan segala nikmat yang kita dapat, kita thank you Allah hari ini, hari Jumaat, Jumaat yang barakah. Dan ada di antara kita, Alhamdulillah, sudah pun dapat menunaikan solat Jumaat. Maha bersyukur kita, kita bersyukur kepada kadrat Allah SWT kerana memberikan kita peluang dan ruang dan juga kesihatan dan kesempurnaan untuk menjalankan ibadah Jumaat pada hari ini. Setelah sekian lama, ramai yang tidak dapat menjengukkan kaki untuk melakukan solat, dan ini adalah suatu berita yang sangat-sangat-sangat menggembirakan. Mudah-mudahan Allah akan mempermudahkan lagi supaya semua kita dapat bersama-sama. Sekarang ni memang ada yang terpilih di Singapura pun, kita kena ikut macam apa tu, kita kena ikut time-time dia. Maksudnya kalau kita tak boleh, dia kena daftar. Kalau tak dapat, memang tak dapat, right? So itulah yang sedang berlaku di Singapura ni, Alhamdulillah. Tapi apapun, kita memang menunggu masa untuk kita terus dapat seperti biasa, seperti dulu lagi lah. Kita boleh pergi solat, kita boleh jumpa member, kita boleh lepak-lepak, kita boleh makan, minum sama. Jadi itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah akan terus mengangkat doa-doa kita ni, alright? Jadi apa khabar semua? Alright, salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan alright kepada anda semua, kepada anda semua. Apa khabar hari Jumaat? Alright, hari Jumaat adalah hari yang sangat menarik, hari yang sangat-sangat-sangat disukai oleh ramai orang. Masa kita kerja dulu, ingat tak? Kerja Jumaat je, wow, hari Jumaat lah hari yang paling best. Sebab itulah hari yang last minggu tu, jadi besok dia dah cuti, dia dah plan macam-macam. Jadi dia gembira gila bila datang hari Jumaat. Jadi hari Jumaat adalah hari yang memang banyak keberkahan, banyak rahmat Allah SWT. Dan juga hari Jumaat adalah penghulu segala hari, hari yang banyak dengan penuh keberkatan. Hari ini bagus kalau kita banyak bersedekah, banyak buat amal, banyak membaca Quran, banyak baca surah-surah yang boleh kita baca, kerana hari ini adalah hari untuk kita mengangkut banyak benda-benda yang baik untuk kita bawa ke sana. Jadi hari ini saya nampaknya kelihatan macam Shah Rukh Khan lepas aku pakai baju warna hitam ni, dia lain sikit. Alright, jadi hari ini kita nak memang seperti biasa, ilmu wang dunia akhirat. Kita nak bincangkan pasal ilmu wang dunia akhirat. Ilmu yang kita ada mengenai kewangan ini bukan hanya patutnya membantu kita di dunia, malahan sepatutnya dia menjadi satu satu investment, satu peluang, satu satu simpanan yang kita akan dapat manfaat juga di sana. Itulah kita bincangkan selama kita start benda dengan niat untuk memberikan ramai orang ni idea-idea, peluang-peluang dan ruang-ruang untuk mereka terus menjadi orang-orang yang sangat-sangat-sangat-sangat berjaya, right, dalam menangani kewangan, right? So anda juga boleh tanya soalan kepada Abang Abu dalam masa kita bersama-sama dalam lebih kurang 1 jam ya, kita akan bersama, right? Kita start 9 dan kita akan habis dalam pukul 10. InsyaAllah hari ini kita ada juga kita nak tengok siapa yang sebenarnya dah sampai kat sini, sebab saya tak nampak kat sini. Alright, yes. Dah ada. Allahu Akbar. Ni betul ke ni? Betul ke love dah 1000 lebih ni? Allahu Akbar. Love dah 1000 lebih. Aku baru start ni. 1000 lebih. Allah, siapalah orang-orang yang bagi love aku banyak ni? Alhamdulillah. Aku rasa lain hari ni. Aku rasa lain, babe. Selalu aku minta kan orang. Ini baru aku tengok dah 1000 lebih. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya Allah, aku sukalah. Kalau macam ini memang aku kena bagi yang terbaik untuk anda pada hari ini. Memang insyaAllah kita akan bagi yang best, best, best. Alright, terima kasih kepada Dr. Nisa, alright. Dr. Nisa, assalamualaikum. Yang baik hati. Dia boleh cakap macam tu, baik hati. Dia banyak maksud tu. Semua jemaah barakah, jemaah kepada Dr. Nisa juga. Kepada Hilmi, assalamualaikum. AA dan semua adik-beradik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah, kau orang buat aku macam hari ni lain rasa. Right, sangat lain rasa, sebab biasanya aku akan minta benda ni, tapi benda tu belum minta dah lebih 1000 lebih. Sui, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ini mestilah adik-adik aku yang dah tahu yang aku ni gila love, diorang kasih je, kau ambil lah, kau ambil, ambil. Tapi seperti biasa, kita jangan lupa bentuk beristighfar. Kita mulakan dengan istighfar.
istighfar kita ni sebenarnya bila tengok Abang Abu istighfar dia macam mana? Share benda Abang Abu cakap ni kan. Video Abang Abu ni share. Istighfar, astaghfirullahalazim, 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 share dengan member-member supaya hari ini kita nak baca ataupun kita nak baca pula apa, kita nak kongsikan satu lagi petua rahsia yang boleh jadikan wang kita power gila. Alright, power sangat. Dia boleh banyak benda seperti yang kita dah bincangkan selama 3 hari. Kita bincangkan 4 petua dan hari ini adalah petua kelima yang Abang-Abu akan kongsikan sebentar saja lagi. Alright, Hilmi, alhamdulillah, amin. Hilmi, apa khabar Hilmi? Best. I love you brother, alright. Kita ada siapa lagi kat sini? Suhaimi, alright. Salam Jumaat. Alhamdulillah. Syukur atas anugerah ciptaan Allah terhadap engkau. Amin. Alright, terima kasih kerana Allah menciptakan yang baik-baik saja kepada kita semua. Alright, okay, terima kasihlah engkau Hasa. Engkau Suhaimi. Terima kasih juga pada engkau Suhaimi. Alright, okay, kita nak juga tengok pada Zul Apple. Alright, Zul. Apa khabar Zul? Kau macam hilang je daripada radar ni. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Abu. Macam mana keadaan Singapura? Harap semuanya baik-baik belaka. Alright, Singapura alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu taala Singapura bagus, dan juga sekarang masjid-masjid telah pun dibuka. Maksudnya dibuka untuk solat, tapi seperti yang nulah dinasihatkan, kita menjaga social distancing, kita ikut SOP-SOP tertentu supaya kita dapat membendung. Alright, membendung penularan COVID. Mungkin ada kemungkinan kalau kita tak jaga, dia boleh jadi second wave yang mungkin boleh lebih membahayakan. Jadi kita sangat berdoa mudah-mudahan keadaan ini akan terus kekal dan dibukakan lagi semua benda-benda yang tutup lagi ni kan, dibuka sepenuhnya insyaAllah. Jadi itulah keadaan di Singapura, dan keadaan Singapura nampaknya alhamdulillah cuaca yang sangat sangat calm, sangat relax. Bila kita tengok cuaca tu sangat relax sangat, so dia dalam keadaan yang sangat relax. Kemungkinan ada hujan ya, sebab ada sedikit keadaan mendung kat situ. Bagaimana di Kuala Lumpur Zul? Apa cerita kat Kuala Lumpur? Mungkin Zul lain kali boleh juga sekali-sekali buat program dengan Abang Abu kan? Alright, alhamdulillah hari ni minum Nescafe. Alright, jadi marilah kita teruskan perbincangan kita. Kita nak bagi anda yang sudah pun datang awal-awal pagi dan memberikan aku love yang banyak. Jadi itu menjadikan aku tak katakan benda ni banyak kali lah, sebab aku tak tahulah memang best betul. Aku rasa lain, orang berjaya menjadikan aku ceria dulu dengan aku love yang begitu banyak. Tak, dah 1757, tak sangka. Tak pernah aku sangka sebelum aku start, dia dah dapat banyak ni. Ini menunjukkan anda semua ni memang luar biasa. Nak yang follow Abang Abu ni kan. Follow Abang Abu. Aku haraplah apabila kau follow aku ni, kau dapat lah sesuatu. Jangan kita follow tak ada apa-apa. Saya harap apa yang Abang Abu kongsikan, dia ada memberi manfaat kepada anda. Dia juga memberi manfaat pada keluarga anda, memberi manfaat pada orang sekeliling anda, memberi manfaat pada masyarakat anda, memberi manfaat pada negeri anda, memberi manfaat pada negara anda, dan memberi manfaat pada umat Islam kita. Right, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni anda terus boleh amalkan, kerana cara untuk kita nak menyampaikan adalah dengan amalkan. Jangan cuba menyampaikan tanpa amalkan. Right, ramai orang di luar sana dia kena amalkan dulu. Jangan kita belum amal kita dah cuba nak seolah-olah seperti kita mengamalkan sesuatu. Kan? Kadang-kadang dia nak cerita pasal jutawan. Jangan, kalau kau belum capai, kau kena cakap saya belum jutawan tapi inilah cara-cara macam tu. Dia kena macam dia tak sampai tau. Kalau kita bagi tahu sesuatu yang kita tak buat, dia tak sampai. Right? Dia tak sampai. Sebab tu kadang-kadang kita tengok guru-guru ni, kenapa dia orang ni macam bagus, sebab dia dah buat tau benda yang kita nak buat. Dia buat. Itu sebab kita perlu melakukan sesuatu tu sebelum kita nak menyampaikan pada seseorang, supaya kita mempunyai satu ilmu yang betul. Alright, sebab tu kita berguru. Kenapa kita berguru? Kita nak dapatkan banyak benda-benda yang relevan dan kita amalkan. Sebab tu kalau kita tengok tok guru kan, kalau kita tengok dia bila nak ambil anak murid dia, dia nak pastikan anak murid ni yang boleh ikut dulu sebelum dia nak bagi semua. Sebelum dia nak bagi satu kata orang tu, okey, dia nak bagi ni anak murid aku ni kan. Sebelum dia nak bagi tu, dia kena pastikan dia ikut semua. Dia dah turunkan semua ilmu dan mereka perlu praktikan. Dia bukan macam dapat ilmu, dia tak praktik, dia pergi sampai. Tak sampai. Benda tu tak sampai. Ilmu tu tak sampai. Jadi,
Itu nasihat untuk Abang Abu. Sebab apa, aku kadang-kadang dengar orang kan, aku tak terus cakap, aku buat dulu. Aku nak tengok benda tu jadi tak. Kalau jadi baru aku buat, aku cakap dan aku suruh orang buat. Kalau benda tu jadi kan, aku akan cakap dan suruh orang buat. Sebab kita tahu, benda ni best, jadi. Jadi aku nak online pun jadi. Kan? Itulah yang Abang Abu buat. Kenapa aku jadi macam ni tau? Kenapa aku mula mengajar ni? Sebab aku rasa tanggungjawab lah, babe. Dia macam satu tanggungjawab, satu lagi dia macam, aku rasa inilah perjuangan aku kot. Inilah perjuangan yang aku, telah dilahirkan untuk berjihad di arah ni. Itulah sebabnya, eh. Alright, sambil-sambil aku berbual, kau kena tanya soalan. Kalau tidak, aku akan entah apa benda aku berbual, aku pun tak tahu nanti. Alright, kita ada lagi. Barakah hari Jumaat. Kita ada Kak Rin, kita ada cakap barakah hari Jumaat. Mudah-mudahan doakan saya, Kak Rin. Saya perlukan doa-doa anda ni semua tau. Sebab kadang-kadang dalam kita nak ke depan ni, kita perlukan doa. Kita perlukan doa, kita perlukan support, kita perlukan orang mendoakan. Saya ni memang suka kalau orang boleh mendoakan saya, mudah-mudahan diikhlaskan hati saya untuk terus melakukan apa-apa saja yang boleh membawa kebaikan kepada umat. Alright, saya akan buat. Alright, saya nak doakan untuk. Ha, berkat hari Jumaat. Melimpah luar tu lah. Saya terperanjat lah doktor, sebab tak pernah tau. Saya first datang mesti ada 5-6. Lepas tu saya cakap alam lah, tolong tekan alam. Ini aku datang terperanjat. Betul ke? Aku apa tersedak. Aku cuba check oh, ni betul ke hari ni punya ke? Mungkin lama-lama punya. Tapi ya Allah, dahsyat. Terima kasih lah. Mesti kat Dr. Nisa pun ada tekan-tekan banyak. Ini mesti Ustaz Zakaria pun tekan banyak ni. Ustaz Zakaria. Okay, Ustaz Zakaria, alright. Saya pun dah join kelas menari ni. Sekejap lagi saya nak menari juga dengan Ustaz ni. Alright, terima kasih. KL hujan, alright. KL hujan ya, Kak. Alright, Alhamdulillah. Sini nampak akan hujan. Akan hujan. Tapi so far very calm. Burning desire within you must be more than your surrounding burning desire. Nampak Suhaimi dia dah mulalah cerita macam-macam. Alhamdulillah Suhaimi, good. Alhamdulillah bang, cuma Zul sekarang bekerja-kerja sikit dan mula start macam biasa di sini bang. Doa-doakan projek kita boleh mula segera lepas ni. Amin. InsyaAllah kita doakan. Saya sentiasa doakan. Mudah-mudahan projek yang korang decide nak buat dengan Abang Abu tu, kita on je terus insyaAllah, right? Dan insyaAllah dia akan bawa banyak kebaikan, alright? Okay, so give the super undervalue sebidang produk. Oh, dia tengah ni, okay? Alright, banyak perkongsian abang yang memberi manfaat kepada saya. Allahu Akbar. Doakan saya, Zul. Doakan saya. Zul, tak tahulah, Zul. Okay, kalau pasal kewangan, insyaAllah you boleh join my class. Pasal kewangan ni memang you boleh join my class. Alright, supaya you faham sangat, like a lot of things, alright. Saya buat 10 bulan, bulan 7 nanti saya akan start. Join je, dia monthly sampai 10 bulan. Alright, itu I rasa will be very good and beneficial for you. Okay, sifat jujur dengan berfikir sebelum tindak. Alright, Suhaimi dia dah cerita. Jangan takut, kalau takut semua benda tak boleh. Assalamualaikum AA and everyone. Darfida daripada London. Kita ada... kita ada adik-beradik kat London, right? So terima kasih kerana datang. Dan apa kata kita sekali lagi tekan share supaya mudah-mudahan lagi ramai yang akan dapat manfaat pada hari Jumaat ni. Sebab apa yang Abang Abu kongsikan ni sebenarnya dia mempunyai banyak nak cakap apa yang banyak benda tau. Kalau kita apply, you akan nampak. So benda tu lah yang saya nak, mudah-mudahan anda share kepada anda. Dan hari ni tulis apa tau, hashtag kita cakap hashtag petua rahsia. Hashtag petua rahsia. Ni petua rahsia, right? Orang dulu-dulu. Jadi kita hashtag petua rahsia, share. Hari ni petua yang kelima. Petua yang kelima Abang Abu nak share pada hari ni dengan anda semua. Tapi seperti yang korang tahu, Abang Abu ni gila sikit. Abang Abu perlukan minda. Perlukan minda pula. Perlukan makanan untuk minda. Jadi apa makanan minda Abang Abu adalah soalan anda. Kalau anda ada soalan, itulah akan menjadi makanan minda. Saya, jadi saya nak anda tanya soalan supaya saya boleh jawab. Kat sini kita ada Hilya Fazlina. Dia cakap apa yang AA buat ialah sampaikan dakwah dan jihad kewangan yang super awesome dia. Allahu Akbar. Tak adalah super awesome. Aku buat, aku cakap benda aku buat. Benda jadi aku cakap lah, mana ada awesome apa benda. Biasa saja semua. Kalau korang pun buat, benda tu jadi. Dia tak ada awesome. Awesome ni apa tau? Awesome ni ciptaan Allah. Kau tengok dunia, ya Allah, awesomenya dunia ni. Ya Allah, bestnya dunia ni, ya Allah. Langitnya, ya Allah, bestnya. Bulan, bintang, ya Allah, masuk dalam laut, tengok, ya Allah. Itu awesome, alright? Sangat awesome. Tapi yang kita buat ni, kalau kau buat, kau pun dapat. Jadi, jadi maksudnya macam mana nak cakap?
Yelah, kau buat, kau dapat. Aku buat, aku dapat. Kau buat, aku dapat. Jadi benda tu macam yes. Kalau buat, dapat. Dia tak adalah macam awesome yang kita tak boleh buat. Kan? Awesome tu benda yang kita macam rasa, wow. Kan? Awesomenya, ya Allah. Kan? Macam tu. Alright. Kau kena follow AA. Proven don't change. Apa? Proven don't change. Proven don't change. Dah, saya tak tahulah si Hilia ni dia cakap apa. Tapi whatever, saya buat-buat faham. Alright. Apa kata kita tanya soalan? Mulakan dengan soalan. Tapi terima kasih banyak-banyaklah. Saya memang nak bagi DJ Hon ni banyak sikit lah. Saya rasa seronok. Dah memang seronok gila lah. Jadi mari kita mulakan dengan soalan. Cubalah kasih aku soalan. Kalau tak, aku tak start-start. Aku nak start cepat. Tapi masalahnya, kalau korang tak tanya aku soalan, macam mana aku nak macam get started? Sebab itu adalah permulaan aku. Aku ni kalau nak start something, kena tanya soalan. Sebelum saya nak ceritakan petua rahsia nombor 5. Petua rahsia nombor 5, Wang Power. Macam mana, apa benda yang kita perlukan untuk petua yang kelima? Saya dah bagi 4 petua sebelum ni. Yang tertinggal, yang tak dapat, tolong check balik kita punya video-video sebelum ni. Setiap hari Abang Abu buat live 9 hingga 10 insyaAllah untuk berkongsi ilmu wang. Ilmu wang apa? Ilmu wang power. Petua rahsia dia ada 10. Kita dah masuk ke petua yang kelima sebentar lagi. Tapi dia hanya akan bermula apabila anda tanya saya soalan. Tak tanya soalan, maka awak tak akan dapatlah saya punya. Alright, hai pagi AA yang sentiasa handsome dan manis. Ni dia. Alright, ini seorang lagi bila cakap handsome dan manis ni, aku kenalah bagi tepukan dekat dia. Alright, tepukan dia sekali dia cakap macam tu. Dunia, alright. Kita dah cakap awesome, alright. Okay, dunia bon apa? Dunia bonsai, dunia bonsai. Okay, yelah tu ke... Keawesomean tu Allah anugerah kat AA. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Right, amin, amin, amin. Biarlah Allah bagi saya, you know, like, saya ni kalau boleh Allah bagi saya syurga tau. Kau ambillah semua benda-benda, ya Allah, aku tak nak benda-benda ni semua, kasih aku syurga dah. Kalau lah dia suruh syurga tu ganti dengan benda-benda, aku sanggup lah semua ambillah. Ya Allah, aku tak nak apa-apa, aku nak syurga je. Tu lagi best lah, kan. InsyaAllah lah, akak doakan lah saya ni, like, dia anugerahkan syurga. Saya pun nak sangat benda tu. Alright, salam Jumaat AA dan AB semua. Abang hari-hari, Abang Abu hari-hari handsome. Tak, aku okay. Kau cakap handsome tu okay tau. Tapi kenapa belakang tu ada ha-ha-ha-ha tu, kenapa? Ini menunjukkan ada something yang tak kena dengan perkataan pertama. Dia kalau perkataan Abang Abu sangat handsome, siap. Then okay tau. Ini tak. Ini Abang Abu hari-hari handsome, ha-ha-ha-ha. Maksudnya handsome tu ada maksud yang berbeza. Sebab tu dia ada ha-ha-ha-ha. Kalau tak, dia tak ada ha-ha-ha-ha. Alright, Abang Abu memang Allahu Akbar. Korang ni, aku suruh tanya soalan, kau duk cerita pasal aku handsome. Allahu Akbar. Cukup, amin, amin. Aku terimalah kenyataan tu. Itu sebenarnya kenyataan, sebab tu aku bagi tahu korang. Jadi apa kata kita tanya soalan sebelum saya start untuk rukun nombor 5 yang saya sangat-sangat tahu yang benda ni adalah satu kelemahan ramai orang. Sebab itulah ramai orang susah betul nak mencapai kekayaan ataupun kejayaan ataupun wang yang power, yang mantap, sebab dia kurang ada benda ni. Tapi itulah yang saya nak bagi tahu. Itu adalah petua rahsia nombor 5 untuk kita nak jadi kaya, right? Jangan fikir. Jangan fikir negatif. Dia ni lagi satu. Dia sengaja tau. Dia sengaja nak buat aku macam fikir negatif. Alright, kita ada siapa lagi? Alright. Handsome tanpa. Nampak tu? Allahu Akbar. Aku tahulah, tengok yang lelaki ni semua mesti ada ha-ha-ha sebab dia memang jealous tau. Dia memang jealous dengan kehandsoman yang Allah bagi pada aku ni. Korang handsome. Janganlah, tak baik. Kau kena macam rasa gembira sebab abang kau seorang ni dia handsome. Jadi kau kena gembira. Alright, sambil-sambil kita berlawak dan berjenaka dan bersembang-sembang ni, apa kata soalan yang pertama sebelum saya nak mula? Alright, saya nak mula untuk rukun ataupun nak rukun petua rahsia yang kelima ni. Saya perlukan soalan untuk saya jawab dulu, lepas tu kita teruskan. Selagi saya tak jawab, minda saya ni macam ada je yang tak kena. Dia macam tak kuat lagi. Dia perlukan makanan dia. Makanan dia apa tau? Soalan orang. Bila soalan tu, dia jadi makanan. Jadi dia jadi sedap. Bagaimana AA jadi jutawan? Saya tak jadi jutawan. Allah dia bagi benda dan orang yang panggil saya jutawan. Saya cakap ini semua bukan milik saya. Ini bukan apa yang hak. Kalau jutawan ni, dia kena benda tu sampai bila-bila. Aku ni kalau mati, benda ni tak ada lagi. Jadi benda ni
bukan jutawan. Macam mana jadi jutawan tu bukan aku tapi orang yang cakap, oh, kau ni status jutawan lah, dia cakap macam tu. Jadi saya, pada saya tak ada. Pada saya adalah, saya adalah orang yang sama. Mungkin kalau kau kenal aku 20 tahun dulu, 25 tahun dulu, samalah aku sekarang. Sama je, tak ada apa. Kalau orang yang member-member aku yang datang jumpa aku, dia cakap kau ni memang sama, tak ada perubahan dengan cara aku, you know, layan diorang memang macam dulu. Inilah kes, inilah cara Abang Ambu, inilah keadaan Abang Ambu daripada dulu lagi sampai sekarang. Tak adalah status tu, tak ada kena-mengena dengan aku. Aku bukan jutawan, aku bukanlah jutawan, aku orang biasa saja yang mungkin Allah bagi sedikit rezeki yang saya juga diamanahkan untuk kita jaga rezeki tu supaya dia boleh bertambah dan dia boleh memberi manfaat, dan akhirnya rezeki inilah yang nak bantu kita kat syurga. Ha, jadi saya tak anggap saya jutawan. Alright, mungkin tanyalah yang cakap jutawan, pergi tanya kat dia, kak, saya tak jadi jutawan. Saya boleh bagi tahu macam mana nak jadi financial independent. Saya boleh ajar macam mana nak jadi financial independent, macam mana kita boleh membuat persiapan agar kita tak perlu bergantung pada pekerjaan atau apa-apa saja untuk kehidupan kita, kerana kita sudah siapkan benda-benda yang boleh membantu kita dalam kerja proses mencapai apa yang kita inginkan. So itu sebenarnya yang saya ajar, macam mana mencapai financial independent. Maksud financial independent adalah, apabila kita nak buat sesuatu, kita tak mengharapkan apa-apa. Kita hanya buat kerana kita passion, kita suka, sebab kita tak mengharapkan kewangan, sebab kita dah financial independent, di mana kita sudah sediakan pelbagai benda untuk dia menjana pendapatan untuk diri kita. Sebab tu dalam formula 1-3-1-3-1-3 yang Abang ajurkan, itu sebenarnya kekuatan Islam. Orang 1/3 memang kita gunakan untuk menjana kewangan. Menjana kewangan agar dia boleh membantu kita. Alright, membantu untuk pengurusan kita tu. So itu yang sebenarnya sangat sangat penting untuk memahami macam mana kita nak menggunakan 1/3 tu. Alright, itu yang power dia lah kat sini, ya. Alright, engkau pernah bilang engkau Liverpool. Aduh, ya Allah, engkau nak bawa cerita Liverpool ni kenapa? Aduh. Saya kacap, brother. Okey, bagus-bagus. Kau kacap. Kau ni datang memang nak... baguslah, bagus. Liverpool dah bangun. Alhamdulillah, baguslah Liverpool tu menang, kan? InsyaAllah. Dia ni benang dia buat... Dia Liverpool ni benang dia buat COVID tau. Satu dunia buat COVID. Aduh. Engkau tak pernah... Engkau, Suhaimi. Handsome. Dah. Okey. Itulah pasal non-stop lollipop celebrate kat newsfeed aku, eh. Okay bang, what do you think? Ni bagus. What do you think kalau buat investment dalam perniagaan baru pada ketika ini? Saya agak kurang arif di dalam bidang tu, tapi nampak macam kalau buat boleh fly. Mohon pandangan dari Abang Abu. Alright, now. Betul, saya setuju. Alright, saya setuju, sekarang adalah masanya untuk kita memikirkan, boleh tak aku buat some business yang relevan? Jangan buat business yang tak relevan pada masa ni, dan juga tengok future. Alright, business ni ada future. Sebab tu saya ajar pakai otak kanan dan kiri. Kita mula memikirkan perniagaan tu dengan memikirkan kanan, di mana kita nampak benda ni kita memang minat, kita suka, kita ada potensi, kita dan sebagainya. Tapi daripada logical dia belah kiri. Belah kiri ni logical dia tau. Dia ada tak... ada tak apa permintaan, ada tak demand, ada tak benda ni boleh bertahan. So dia punya threat apa? Kalau mungkin nampak pada masa ni dia bagus, tapi kalau COVID dah habis, boleh tak dia survive, boleh tak dia grow, boleh tak dia ada permintaan, boleh tak dia duplicate. Banyak benda-benda ni perlu kita go through. Tapi yang penting, memang sekarang ni adalah masa yang paling best untuk kita fikir, kan? Ha. Lepas tu sekarang people dah talk about the gig economy. So gig economy ataupun kita start business yang niche tau. Dia pergi kepada micro niche. Dia bukan niche lagi, dia micro niche. Contohnya kewangan, dia masuk spesifik simpanan je. Macam tu. Atau pelaburan je. Nampak kewangan is like niche, tapi micro niche adalah dia lagi mendalam. So kalau business kita boleh ke arah micro niche dan boleh di leveragekan dengan teknologi, itu adalah yang terbaik. Dan untuk melaburkan duit yang banyak dalam memulakan perniagaan adalah satu tindakan yang kurang bijak pada masa ni. Right, kurang bijak. Tapi kita boleh meniaga, tapi jangan keluarkan modal yang besar untuk perniagaan. Tapi kita mulakan dengan apa yang kita ada dan kita tambahkan. Itu adalah kaedah untuk memulakan perniagaan sekarang. Dan macam Abang Abu dah cerita, selalu saya cerita kat belakang ni, saya lukis, adalah model bisnes yang baru untuk kita fikirkan macam mana kita nak leverage pada masa ni. Right? Mungkin Zul, aku memang nak buat program tau, tapi lah banyak sangat program. Aku macam KIB dululah, tak nak banyak sangat, sebab saya nak
nak buat program-program yang saya nak sampaikan benda-benda tu tau. Sebab bukan belagak, ini bukan belagak. Abang Abu dah create a lot of three businesses yang menang anugerah. That means we receive award for our business, some of it because of our fundamental, the financial fundamental. The second of it because our giving to the society. You know, like kita buat program, kita ada society punya. You know, like, so itu pun kita dapat award, dan juga for some invention yang kita buat. So maksudnya, Abang Bu boleh bagi knowledge-knowledge macam tu, tapi at this moment Abang Bu tengah ada buat benda-benda ni kan. Tapi kalau Zul nak tanya, boleh je. No, right? Sama, salah. Salah lah ni, itulah. Salah betul lah. Salah tu dah masuk kelab yang salah. Assalamualaikum yang AA yang handsome, alright. Bila dia cakap handsome, dia akan dapat ni. Tengok. Tengok, kau tengok eh. Kau tengok perubahan. Bila lelaki dia cakap apa? Handsome, ha 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 ha. Handsome, hu 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 hu. Handsome, hi 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 hi. Tengok orang perempuan. Assalamualaikum yang handsome. Tak ada ha ha. Tak ada hi hi. Tak ada hu. Dia jujur daripada hati. Macam tu. Clear ke clear? Alright. Okay ni. Donia, dia tanya soalan yang seterusnya. Kalau tak ada modal, nak loan pun tak layak, macam mana nak kaya Abang Bu? Boleh bagi tips? Okey, aku bagi tip ya, Donai. Sebab tu dunia bonsai, kau kena datang kelas. Kadang-kadang ada ilmu ni, kau hanya boleh dapat menerusi some contact. Tapi aku cakap, dengan RM1 je, kau duit orang Malaysia ke orang Singapura? Kalau orang Singapura $1, kalau orang Malaysia RM1 je kau boleh jadi kaya. Dengan hanya menggunakan RM1, kalau kau dah cukup, kau dah boleh jadi kaya. Sebab duit bukan yang menjadikan orang kaya. Alright, ramai orang dia punya minda dia cakap kena ada modal. Modal dia RM1 je lah, babe. RM1. Aku banyak start business RM1. Pada permulaan tak ada duit pula tu. Aku first start pergi minta orang tu, "Kak, bagi aku nasi lemak, aku nak pergi tolong jual." Dia kasi aku nasi lemak, aku pergi jual. Dari situ bermulanya aku mengumpul dana, mengumpul modal. Jangan bagi alasan tak ada modal. Inilah yang kita nak bincangkan dalam petua rahsia nombor 5. Alright, ini salah satu benda yang saya nak bincangkan juga, sebab ramai orang, bukan salah dia, memang kita dah dibiasa kalau nak buat bisnes kena ada modal. Tak ada modal macam nak buat bisnes? Tak masuk akal lah, tak logik kan. Tapi sebenarnya itu salah. Bila kita ada ilmu, tak perlu pun modal satu sen pun untuk kita memulakan. Tapi kita perlu ada kerja kuat, kita perlu, you know, like, mempunyai satu daring yang kuat. Kita perlu ada never give up attitude, determination yang kuat, dan keyakinan yang tinggi pada Allah, sangat tinggi pada Allah. Then you are on the right track. Kalau you kasih duit dunia bonsai, kalau aku bagi kau 1 juta pun, aku tak confirm kau boleh berjaya bonsai. Sebab duit yang bukan menjadikan orang tu berjaya. Jadi kita kikis benda tu. Alright, sebenarnya bukan duit. Alright, sebab kalau kita tengok ramai orang yang berjaya, kalau pergi tanya dia start macam mana, dia akan terperanjat. Dia start tak ada duit, dia start dengan pergi sapu benda lah, dia pergi buat kerja dekat tempat-tempat tertentu. Lepas tu ada yang basuh kereta, aku pun pernah basuh kereta kan, untuk dapat modal tu. Jadi modal tu bukan macam tu, kita kena right, kita kena dapatkan. Jadi jangan jadikan alasan ataupun, you know, like, oh, nak meniaga ni kena ada modal. Itu semua adalah myth eh, kita panggil myth. Boleh eh? Kalau nak lagi, kau boleh datang kelas-kelas, join kelas-kelas mana-mana. Kelas ni online, banyak kelas ni, join je. Alright, okay, good. Nampak? Dunia besar. Kau PM tepi, aku bagi kau satu peluang untuk datang program. Alright, di mana kau boleh belajar. Alright, kau boleh belajar dan kau akan faham sebenarnya nak buat ni tak perlu duit. Alright, Assalamualaikum AA dan AB dan semua. Nur Zack. Nama kau belum tukar. Kau nak tukar terus nama kan? Kan? AA nak tanya soalan, bisnes digital tu apa? Bisnes digital tu apa? Mana ada bisnes digital? Right? Digital tu digital, tak ada bisnes digital. Bisnes digital ni kau jual lah barang-barang digital. Barang-barang komputer, laptop, phone, apa ni? Yang tekan-tekan tu, calculator, tu digital. Alright, digital adalah kita digitalize. Maksudnya, macam sekarang ni kita tengah buat apa? Awak tengah tengok saya, bukan face to face, betul? Awak tengok menerusi satu medium. Alright, medium di mana internet, lepas internet ada streaming dia, lepas streaming masuk Facebook dia, awak tengok. Ini dinamakan digital, sebab sekarang kita berada dalam dunia digital. Nampak? Inilah nama dia, dunia digital. Kita ada di, awak tak perlu datang kat tempat tu ke, tak perlu datang kelas saya, tak perlu pergi mana-mana. Awak duduk depan rumah awak, tekan komputer, saya berada di depan awak. Itu digital. So inilah era digital, right? So business kita macam mana kita nak digital kan? Macam mana kita nak buat benda tu? Macam hari ni banyak business ataupun salah satu business Abang Abu yang ini training ni, memang saya dah digital kan.
So sekarang orang boleh belajar dengan live macam ini, boleh boleh subscribe video saya, email saya, banyak benda. Alright, orang boleh download e-book saya, orang boleh dengar podcast saya, orang boleh dapatkan email coaching saya. Banyak benda. Jadi itulah digital, right? Boleh eh? Lebih kurang lah. So kau kena masuk DPC. Kau dah masuk belum? Aku tak tahu. Kau kena masuk DPC, Digital Product Challenge, untuk kita mula siapkan produk untuk masuk ke digital. Sebab kalau kita nak pergi digital ni tanpa macam tu je, kita tak boleh. Kita nak ajar jadi kaya tau, nak dapat duit melalui digital. Sebab tu kita buat DPC, Digital Product Challenge 21 Days, yang akan bermula esok. 26 hari bulan kita akan start, 27 hari bulan kita akan start, sampailah 17, 21 hari kita akan berada dalam digital. Setiap malam kita dapat ilmu-ilmu yang baik untuk anda mula mendigitalkan produk anda ataupun create a digital product. Alright, boleh. Terima kasih Sifu AA. Wah, Sifu eh, banyak naik semangat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih doakan saya. Business model yang macam mana patut kita elakkan kalau ada RM1? Apa, tak payah business model lah. Kau ni pun satu lah. Kau RM1 nak pakai business model apa? Business model tu kalau kau dah ada business besar baru buat business model. RM1 ni kau pergi jual lah. Tak ada business model, kau pergi jual jadikan dia RM100. RM100 jadikan RM1,000. RM1,000 jadikan RM10,000. Lepas tu kau fikir pasal business model. Boleh? Datang ke laku. Datang ke laku, kita cakap pasal business model. RM1 ni kau tak payah nak business model. Kau pergi jual, gandakan duit tu. RM1 jadi RM2, RM2 jadi RM10. Tengah faham? Ha, itu kena buat dulu. Nak business model, nanti dah dapat RM10,000, datang kat Abang Bu minta, Abang Bu nak buat business model. Then kita cerita. Boleh? Okay, ni soalan Nisa Ibrahim. Apa pendapat AA tentang orang yang berkira atau berhati-hati dengan apa ni? Dengan perbelanjaan dan kewangan dia. And dia end up, dia jadi orang yang kedekut tanpa disedari. Few yang saya jumpa, macam mana you see this? Okay, dia macam ini. Alright. Ramai orang dia tak faham apa tu kedekut. Right. Kedekut tu adalah bila orang minta kita sedekah, kita tak bagi. Kita sangat kedekut, mungkin satu hari tu kita makan sekali je semata-mata nak save. Alright, tu kedekut. Kita macam nak menderma tu, kita berkira-kira, whatever, itu kedekut. Tapi kalau kita pergi satu tempat, kita nak beli. Contohnya aku nak beli barang ni, dia barang ni sebenarnya sama je, tapi yang ni sebab dia ada brand dia RM500, yang ni RM100, tapi kegunaan dia sama je. Jadi aku fikir tak nak lah yang brand, aku ambil ni. Itu bukan kedekut, itu adalah bertanggungjawab. Sebab Allah suruh kita bertanggungjawab. Orang-orang yang berjaya dalam kehidupan, orang-orang yang berjaya adalah, ada keyword, dia adalah tanggungjawab. Right? Tanggungjawablah yang menyebabkan orang tu berjaya atau tak. Kalau kita nak berjaya dalam kewangan, bertanggungjawab atas kewangan kita. Apa maksud tanggungjawab? Bila kita berbelanja, kita pastikan dia adalah untuk keperluan kita, bukan like benda-benda yang membazir. Itu tanggungjawab. Clear tak? Tapi kedekut ni bila kita nak derma, kita fikir lah, tak ayahlah, tu kedekut. Ataupun kita nak tengok orang tu susah, nak bagi belanja makan, kita fikir, that's kedekut. Clear tak? So, you kena, pada saya, saya tak anggap orang kaya, ramai orang kaya ni, dia bukan kedekut. Dia sebenarnya mengikut prinsip dia. Alright, dia ada agihan-agihan tertentu. Sebab tu bila Dr. Nisa datang, saya tunjuk kompas. Sebelum 1/3, 1/3, kita main kompas dulu. Kompas tu adalah bahagian-bahagian tu. Jadi kita perlu ikut susunan tu. Itu menunjukkan kita bertanggungjawab. Jangan sebab orang cakap kau kedekut lah, lama dulu boleh ikut, lepak dengan aku, sekarang tak nak. Halo, aku dah mula bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab atas apa saja. Sebab kalau nak berjaya, Allah cakap orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang bertanggungjawab. Kalau nak berjaya dalam bisnes, bertanggungjawab atas bisnes kita. Nak berjaya dalam kewangan, bertanggungjawab atas kewangan kita. Jadi itu dia punya keyword. Okay, so itu pandangan saya. Jadi pada saya,